Kutip melanjutkan ceritanya. Jika jalannya lurus dan tidak ada penghalang, mungkin tidak akan terasa jauh. Dapat ditempuh dalam waktu singkat, tetapi terowongan yang saya lewati bersama tapa buntung raksasa itu berkelok-kelok. Kadang arahnya ke hulu, kadang arahnya ke hilir. Ada bagian yang lapang, tetapi banyak bagian yang sempit. Ditambah pula isi ikan tapa buntung tidak pilih jalan. Katalah ia suka mencari tempat yang sulit untuk dilalui. Seringkali tombak saya tersangkut pada batang kayu atau batu runcing yang ada di dalam terowongan itu. Tidak hanya itu, di sana juga banyak terdapat binatang buas seperti ular dan buaya yang menambah lama perjalanan saya. Lalu di mana tapa buntung itu sekarang berada? Raja. Tapa buntung itu terus memasuki lubuk sembunyi di bawah batang kayu yang dipenuhi duri. Karena merasa sangat lelah, saya membuka ikatan tali tombak di pergelangan tangan saya dan mengikatnya pada salah satu akar kayu besar. Saya pun berenang ke tepian karena seluruh pakaian saya sudah hancur karena diseret tapa. Maka saat naik ke darat, saya tidak berkait hingga akhirnya bertemu dengan baginda, jawab Kotip. Sungguh kisah mengagumkan dan merupakan pengalaman sangat berharga. Hanya orang-orang bercita mulia istiqomah memiliki kesaktian yang luar biasa mampu melalui perjalanan tersebut, kunci sang Raja. Sekaligus menutup perbincangan itu. Saat kemudian terdengar suara dengar-dengar diselingi alunan suara gong di luar sana. Kotip merasa penasaran dan bertanya kepada Rubalang, "Ampun Tuan, kau bolehkah hamba tahu apa yang terjadi di luar sana?" Rubalang menjawab, seorang mendapatkan barang aneh. Tidak ada seorang pun yang mengetahui nama ke dan kegunaan barang itu. Karena yang pihak istana mengadakan sayembara barang, siapa yang dapat mengetahui nama dan guna barang itu untuk baginda raja akan memberikan hadiah yang besar. Raja menambahkan maksud beta, dan siapa yang saja yang berhasil menyebut nama serta kegunaan benda tersebut kepada anaknya akan dilahkan beberapa hadiah berupa benda berharga, pangkat dan fasilitas yang mewah. Jika berminat, kamu juga boleh mengikuti sayembara tersebut. Raja menawarkan kepada Kotip. Ampun Patik tuanku, bolehkah Patik melihat benda itu? Tanya Kotip penasaran. Bagaimana pendapat Rubalang? Rubalang jawab, ampun tuanku, menurut hemat Patik memang sebaiknya begitu. Jika Kotip mampu menerka, nanti secara resmi dilakukan tidak terlalu kalah yang ramai. Kemudian Raja menyuruh Rubalang untuk mengambil benda yang dimaksud. Setelah kembali, Rubalang memperlihatkan benda aneh tersebut di hadapan Kotip. Benda aneh itu dibungkus 3 lapis, diikat dan mengenang bencong. Ketika Kotip melihatnya, dia tersenyum dan berkata, oh, saya tahu nama itu benda ini baginda. Coba Kotip, kamu tahu nama dan kegunaannya, kalau begitu cobalah sebutkan. Dia tidak saja. Ampun Tuan, benda ini dipakai petani di daerah Limokoto. Nama sangkal bajak, mata bajak. Alat ini ditarik oleh satu atau dua ekor kerbau untuk mencangkul sawah. Mendengar penjelasan Kotip, Raja berkata, astagfirullah, maksudnya kita melakukan hal yang tidak patut untuk ada Kotip. Atas keterangan yang diberikan Kotip, Raja merasa yakin bahwa nama benda aneh tersebut adalah sangkal baja yang digunakan untuk membajakkan. Setelah berpikir sejenak, Raja kemudian berkata, sekarang waktunya untuk mulai sayembara. Dengar-dengar juga sedang semakin jelas dengan musik gong, selepon semakin melantang. Bunyi tabuh berlalu, tanda sayembara akan mulai. Dalam pada itu, Datuk Bendahara datang menghadap Raja, melaporkan bahwa seluruh rakyat kerajaan Nusayir telah berkumpul dan menyaksikan perhelatan besar yang berlangsung selama 7 hari 7 malam. Menyembelih seekor kerbau. Setelah Datuk Bendahara selesai menyampaikan laporannya, Baginda Raja memerintahkan Rubalang untuk menyiapkan siapa seterusnya. Keperluan sayembara tersebut, sebelum Raja pergi, ia langsung membuka sayembara tersebut dan berpesan kepada Kotip, nanti sudah membuka sayembara Beta lakukan semua rakyat dipersilakan untuk menjelaskan nama kegunaan benda itu. Anda yakin tak seorang pun yang akan tahu? Namun biarlah, biarkanlah dulu beberapa orang memberikan jawaban mereka. Setelah berapa lama bersama tidak ada lagi yang mengatakan jawaban, barulah kamu dapat di hadapan kalayak dan jawaban yang terus. Kamulah menjadi pemenang sayembara ini. Sehingga sayembara itu tidak kelihatan enteng. Pamitkan kamu musuh beta. Raja pada Kotip menjawab, enggak malu buat lu, hamba akan berupaya menghubungi segala sesuatu yang akan ikuti. Setelah baginda
raja Tepatip selesai mengenakan pakaian kumbalang pun datang menjemput. Wanita raja Jering memasuki Tepatip dan pembesar kerajaan berjalan menuju balai di mana raja berkumpul. Datang raja disambut dengan meriah oleh para